yang dianggap yaitu itu yang dimaksud dengan 1000 bulan itu adalah perbandingannya seperti apa, kemuliaan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan ataupun menjadi perbincangan orang-orang yang tidak percaya sama kebenaran Al-Quran. Memang ada apa dengan 1000 bulan? Kenapa kok dibandingkan dengan 1000 bulan? Kenapa? Dan yang terpenting, ada apa dengan malam Lailatul Qadar? Memang mengapa di malam yang itu telah turun sebagaimana malaikat Jibril itu, siapa? Kan begitu pertanyaan orang-orang Arab saat itu, Jibril itu apa, barang apa? Kalau di sini disebut yaitu tanah jalul malaikat. Kemudian turun para malaikat waruhu biha. Dan ruh sebagaimana malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar itu, malam turunnya Al-Qur'an seperti apa? Kenapa? Ya karena waktu itu baik ketika turunnya Al-Quran di Gua Hiro, awal pertamanya yaitu diturunkan di gua yang kemudian itu dianggap mungkin cerita bohong dan sebagainya bagi orang yang tidak percaya. Mungkin sebatas ini dulu kecatatan saya, barangkali dulu-dulu yang lain di antara wilayah bagian Kalimantan yang lain menambah dalam aturaken. Saking kula matur nembah nuwun. Mohon pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kalimantan Barat sudah diwakili Mas Waluyo menyampaikan hasil catatannya. Pada dari klaster Kalimantan Timur. Rinkut nih ya benar jajar. Kalimantan Timur. Oke, sedang menata HP-nya. Sekarang dari Kalimantan Selatan. Oke, Kalimantan Selatan juga sedang nata HP. Geser ke Sulawesi. Sulawesi, Bu Sukaina. Oke, sedang menata HP juga kayaknya. Sekarang saya ingin dari Jawa. Lompat ke Jawa. Lombok, Bali. Bentar, ke Jawa dulu. Ada yang mau ditambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Waluyo? Oke, enggak ada. Ada? Langsung lanjut ke Sumatera. Sumatera, ada yang mau disampaikan? Oke, masih kriip-kriip. Jadi dalam surat Al-Qadr kemarin, penekanannya ada pada kegaiban Lailatul Qadar. Ya. Jadi meskipun ini sangat terkenal di kalangan umat Islam, dianggap sebagai bulan yang hari atau malam yang sangat mulia, yang digadang-gadang dan digandrungi miliaran umat Islam, tetapi kadang kita lupa bahwa itu hanya bisa dilihat dan disaksikan atau dirasakan oleh orang yang memang Allah kehendaki merasakan. Jadi hal-hal seperti ini tidak kemudian memiliki ciri lahir yang gampang disaksikan, enggak ya. Sama kayak fenomena dajjal, apa segala macam. Itu enggak kok kemudian gampang dikenali. Sama dengan ini, fenomena nanti Imam Mahdi apa segala macam ya.
Nah, kalau Imam Mahdi sudah datang pun apa kita ya tahu? Gitu kan? Kalaupun misalnya belum datang kita juga nggak tahu kapan juga. Oh, nggak ada ketentuan tahun pasti. Nah, berkait dengan Lailatul Qadar juga begitu. Lailatul Qadar itu hanya diterangkan sebagai malam turunnya Al-Qur'an dan malam itu setara atau bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa disebut 1000 bulan? Kemarin saya sudah sampaikan bahwa dulu di masa sebelum Rasulullah Muhammad SAW atau di masa sebelum Islam datang, itu ada seorang pemuka atau seorang Bani Israel yang tekun beribadah sekali. Sangat taat, sangat alim. Dihabiskan malam-malamnya untuk beribadah dan dihabiskan siang-siangnya untuk berjuang di jalan Allah. Selama hampir 83 tahun sekian mereka. Umurnya mungkin sekitar 100 tahun. Nah, jadi hampir 80 tahun dia, disebut 1000 bulan dia beribadah dan berjuang jalan. Ya, 1000 bulan itu. Maka dalam ayat ini sampaikan bahwa ada satu malam yang bahkan lebih baik dari apa yang dijalani 1000 bulan itu. Dan malam itu adalah malam turunnya Al-Qur'an. Di mana malaikat juga turun, para Jibril juga turun. Dengan izin Allah mengurusi segala urusan. Maka keselamatan, kesejahteraan. Malam itu sampai terbitnya fajar. Salamun ya hatta matla'il fajar. Itu ya, jelas. Oke, kalau enggak ada yang tanyakan, kita lanjutkan di surat Al-Qadr. Surat Al-Bayyinah setelah surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Bayyinah adalah surat yang berarti bukti.